Nah, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan aktivitas saya, yaitu melayani konsumen yang sedang mau scan, teman-teman ya. Jadi sekarang kalau lamaran kerja atau melamar kerja itu kan dikirim lewat file PDF, teman-teman ya. Jadi kita akan mengubah file dokumen lamaran kerja itu diubah menjadi file PDF, teman-teman ya, untuk bisa dikirim ke perusahaan ataupun ke email perusahaannya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kita akan urutkan dulu bagaimana cara menyeken ya, teman-teman ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Apa cok? Kertas yang rene. Kertas. Nah, jadi yang pertama adalah surat lamaran kerja dulu, teman-teman ya. Seperti ini dulu pernah saya share juga, teman-teman ya, bagaimana caranya kita menyeken. Jadi yang pertama-tama kita masukkan dulu kertasnya, teman-teman ya, seperti ini. Kalau bisa jangan sampai kepotong ya. Nah, seperti ini ya, kita masukkan seperti ini, kemudian kita tutup. Nah, menunya seperti ini, teman-teman. Menunya adalah kita pilih yang scan. Jadi saya menggunakan printer Brother DPC T70W, teman-teman ya. Oke, kita pilih scan ini, teman-teman ya, scan. Kemudian kita pilih scan UPC. Oke, pilih file itu. Oke, scan to file. Press start ya, silahkan tekan start ya. Startnya yang kalau warna yang ini ya, pilih color, teman-teman. Oke, start ya. Yang warna hijau ya, teman-teman. Start. Kemudian kita tunggu di PC-nya. Nah, ini lagi loading, teman-teman ya. Tuh. Ini jadikan satu halaman ya, teman-teman ya. Jadi satu bundle pokoknya itu. Jadi nggak dipotong-potong. Nah, next packs ya, teman-teman ya, next packs. Jadi kita angkat dulu, kemudian kita ambil. Kemudian kita pilih yang kedua. Sentuhan di ini enggak sih, dulu Mas. Kasih ke Bros. Oke, gagal ini enggak. Oh, enggak lurus. Balik apa? Iya, iki sik, Mas. KTP, SIM, KTP, kakak dan pengalaman. SIM kemudian. Nah, ini kan pilihkan apa ingin lanjutkan? Iya adalah yang tanda panah ke atas, teman-teman ya. Saya lihat yang tanda panah ke atas. Iya. Scanning. Halah, dua halaman. Kalau belum selesai kita lanjutkan lagi, kan ada next page ya, apakah halaman berikutnya. Nah, kita ambil dulu yang tadi. Kita lanjutkan yang halaman berikutnya, yang ini ada KTP. Kemudian next lagi yang yes ya, yes ini tanda tangan ke atas gitu ya. Oke. Nah, scanning. Nah, ini halaman ketiga tuh ya, halaman ketiga, teman-teman. Oke. Jadi ini kita lanjutkan terus sampai selesai ya, teman-teman ya. Selesai file ataupun dokumen yang mau dijadikan file PDF ya. Jadi sekarang memang agak ribet, teman-teman ya, kalau kita mau lamar kerja itu ya seperti ini, harus kirim lewat email ya. Jadi kita makanya file dokumennya itu kita rubah menjadi file PDF ya. Nah, ini halaman 4, teman-teman ya. Expect ya, jadi kita ambil dulu, jangan dihiaskan dulu, teman-teman ya, kita ambil dulu, kita kasih dulu jasanya ngarep itu lagi ya. Jasa, yes, scanning lagi, teman-teman ya. Ini halaman kelima tuh, jadi halaman kelima, teman-teman ya. Jadi memang agak ribet ya.
500-an. Jadi yang lamar kerja ini adalah melamar operator, teman-teman ya, operator. Yaitu bawa alat berat ya, teman-teman ya, bawa alat berat kayak ekskavator gitu, teman-teman ya. Jadi harus pakai lamarannya dikirim lewat email ya sekarang. Ini halaman 6 ya. Dan kita lanjutkan lagi. Pengalaman kerja. Surat lamaran, pengalaman kerja. Yes, kita pilih lagi ya. Jadi sampai selesai teman-teman ya, ini ada berapa halaman. Sekarang sudah masuk ke halaman 7 ya. Jadi buat teman-teman semua yang punya usaha saya melihat saya, bisa coba juga teman-teman ya, melayani konsumen yang ingin mengubah file dokumen menjadi file PDF ya. Kita pilih yes ya, ini halaman ke-8 ya. Tuh, halaman ke-8. Jadi sampai selesai. Terakhir kan? Nah, ini halaman terakhir teman-teman ya, halaman terakhir. Halaman ke-9 ya. Ini halaman ke-9, ini halaman terakhir ya. Nah, nanti kalau sudah selesai kan ada pilihannya lagi teman-teman ya. Nah, next page up ya, yes atau no. Kalau yes yang tadi ke atas, kalau selesai no berarti ke bawah. Kita pilih yang ke bawah teman-teman ya. Processing ya. Nanti dia akan muncul di sini teman-teman. Nah, ya udah muncul teman-teman ya. Ini hasil dari file pengubah file dokumen menjadi file PDF teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita copy atau kita kirim ke WA-nya ya. Nomor nomor ya. Nah, kita cari yang file yang terakhir ya. Yang ini tanggal berapa nih? Tanggal 22. Nah, ini teman-teman ya, tanggal 22 nih, modified tanggal 22 bulan 7 tahun 2023 jam 20.41 ya. 20.41 teman-teman ya, seperti ini ya. Tuh ya, jadi kita kirim, kita buka WA nya dulu. WA nomor tak scanner nanti. WA. Ya. Kita hubungkan WA kita ke komputernya ya. Untuk ngirim itunya tadi, filenya, file PDF-nya. Jadi kita buka aplikasi WA webnya. Kemudian kita pilih get start dan kita scan. Setelah itu nanti akan masuk ke komputer kita ya WA-nya. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini kita kirim dokumen, file dokumennya di sini teman-teman ya. Ini file dokumennya. Kita pilih dokumen. Dokumennya tadi yang nomor terakhir ya. Yang terakhir 32 kayaknya. Yang 32. Mana tadi? Picture. Kita pilih di picture ya teman-teman ya. Kita pilih yang kontrol, kita pilih yang scan. Nah, pilih yang tanggal terakhir tadi ya, 0032. Nah, ini ya. Tuh. Kemudian kita open, kita kirim di sini dan kirim. Nah, nanti proses pengiriman ya. Tuh. Baik, cepat kan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya.
Tadi sudah saya jelaskan bagaimana caranya kita melakukan penyekenan ya, atau mengubah file dokumen menjadi file PDF untuk melamar pekerjaan ya. Karena sekarang melamar pekerjaan itu melalui kirim data lewat email ke perusahaan tersebut, teman-teman ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam wirausaha.